Kak, Apa, Dik? nonton video si Beb Aceh, yuk. Ayo, Dek. Tapi kakak udah subscribe apa belum? Udah dong, Dek. Oh gitu ya kak, yaudahlah. Aduh, gimana kalau misalnya si Helter nggak mau ikut Squid Game? Pokoknya aku harus tanya si Helter, tanya si Bagus. Dan nanti aku juga harus tanya sama si Nana. Pasti mereka mau sih, apalagi hadiahnya banyak banget. Ya, kalau nggak mau gimana ya? Ya udahlah, aku coba tanya aja dulu, siapa tahu dia mau kan gitu. Mumpung aku lagi dekat sama rumah Helter. Ada dia nggak di rumah ya? Helter, Assalamualaikum Helter. Helter, Assalamualaikum. Helter, Assalamualaikum. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Eh, Beb, kamu ada apa kamu kesini? Hah? Gini, Helter. Aku mau tanya tentang Squid Game. Kamu tahu nggak? Dan kamu pernah dengar nggak tentang Squid Game? Oh, game itu. Aku sering dengar. Emang kenapa? Apakah kamu mau ikut Squid Game? Iya, Helter. Aku rencana mau ikut Squid Game. Aneh banget kamu. Masa kamu mau sih ikut Squid Game? Oh ya, Helter. Squid Game itu permainannya gimana ya? Aku bingung dan aku penasaran. Katanya hadiah bakal dikasih banyak banget. Apa benar, Helter? Iya, Beb. Itu benar banget. Kalau kita main Squid Game, kita bakal dibayar mahal. Tapi sayang, taruhannya nyawa. Kalau kamu berani mati, ya udah, kamu ikut aja gitu. Oh, gitu ya, Helter? Ngeri juga ya. Oh, Helter, kamu ikut Squid Game apa enggak? Ya enggak lah, aku enggak suka Squid Game dan aku enggak akan ikut Squid Game. Walaupun kita bakal dibayar mahal. Halo teman-teman, barusan aku dengar kalian lagi ngobrol masalah Squid Game ya. Iya Nana, kami lagi bahas masalah Squid Game. Wih, mantap banget. Helter, aku pengen ikut Squid Game lah. Cara daftarnya gimana? Karena aku pengen banget loh, apalagi kita bakal dibayar mahal. Hei Beb, kamu ikut apa enggak? Kalau aku ikut, kamu gimana? Iya Nana, aku ikut juga. Tapi kalau si Helter ikut, tapi kalau si Helter nggak ikut, ya mau gimana? Kita harus cari teman lain, biar kita ada kelompok gitu loh. Gimana ya? Nanti kita ajak si Bagus lagi. Kalau si Helter nggak mau gitu. Ya, kalau si Bagus mau. Tapi kalau si Bagus nggak mau gimana? Aduh, ya juga ya. Helter, ayolah kita ikut Squid Game. Kita nanti bakal kaya raya kalau kita ikut game itu. Ayolah Helter, aku mohon. Ayolah. Iya Helter, ayolah kita daftar main Squid Game. Helter, tolonglah. Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut Squid Game. Kalian tahu nggak, 1000 orang ikut semuanya bakal mati, cuma satu pemenangnya. Apa kalian nggak takut mati? Iya udahlah Helter, kalau kamu nggak mau, asal kamu jangan marah-marah. Aku kira kamu mau ikut Squid Game. Lagian kamu nggak sayang sama aku Helter? Hutangku di mana-mana. Aku belum bisa lunasin utang-utang orang. Tolonglah Helter, bantu aku. Kalau kamu ikut, aku juga ikut. Biar aku ada teman. Aku perlu hadiah itu, Helter. Biar aku bisa lunasin semua hutang orang tuaku. Helter, ayolah. Aku mohon. Jangan bahas masalah Squid Game lagi di depanku ya. Aku mau masuk. Udah. Helter, dengerin aku dulu, Helter. Nana, gimana nih, Nana? Kita nggak bisa ikut Squid Game kalau Helter nggak ikut. Karena kita nggak cukup teman. Aduh. Ya udah, lebih baik kalian pergi aja dari rumahku. Karena aku benci sama Squid Game. Kalau kalian ikut, ikutlah sana. Helter, dengerin aku dulu, Helter. Udah, pergi aja sana. Kalian main Squid Game aja sana. Ya udah, Nana. Ayo kita pergi aja yuk. Karena kita diusir sama si Helter. Ayo, Nana. Nana, ayo kita pergi, Nana. Kita ajak si Bagus. Iya, Beb, iya. Ayo, lebih baik kita ajak si Bagus. Karena si Helter nggak mau ikut. Mudah-mudahan si Bagus mau ikut ya. Iya, mudah-mudahan aja si Bagus mau. Lagian kan, kita orang miskin. Beda sama si Helter, dia kan orang kaya. Pantesan dia nggak suka hadiah dari Squid Game. Katanya taruhannya nyawa. Tapi aku nggak tahu juga Squid Game itu apakah taruhannya nyawa. Ya nggak mungkin lah game taruhan nyawa. Si Helter itu buat kita takut aja. Biar kita nggak ikut Squid Game. Udahlah, tahu tuh si Helter. Ya udah kita panggil Bagus lah. Bagus, Assalamualaikum.
Bagus, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bagus. Assalamualaikum, Bagus. Hei, keluar dulu lah, dipanggil-panggil gak denger-denger. Iya, waalaikumsalam. Ada apa, parah. Gini, Bagus, aku kesini sama Nana, pengen ajak kamu ikut Squid Game. Kamu mau ikut apa enggak? Karena hadiahnya sampai miliaran rupiah. Mau enggak, Bagus? Kalau mau, ayo kita ikut sekarang. Apa? Gak mungkin ada game dibayar kita sampai miliaran rupiah. Itu gak mungkin. Aku mah gak percaya. Kamu dengar dari mana sih? Hei Bagus, kamu kenapa sih susah banget percaya sama orang lain? Emang benar, kamu sih ketinggalan zaman. Masa gak tahu Squid Game? Udah viral banget loh game itu. Kalau kita menang game itu, kita bakal dikasih banyak banget duitnya sampai kita kaya raya. Ayo kalau mau. Oh, boleh juga kalau begitu. Ayo Beb, kamu ikut aku sini. Ayo cepatan, kita main Squid Game. Hei Bagus, jadi aku gimana nih? Tunggu aku dulu lah, parah. Udah Nana, kamu jalan kaki aja. Biar aku pergi sama si Beb. Karena kamu cewek yang cerewet. Bagus, bagus. Iya, Beb, ada apa lagi? Nih sekarang kan kita udah punya 3 teman. Kamu, aku, sama si Nana. Tapi kita harus cari satu lagi. Kita ajak siapa ya? Biar kita ada kelompok. Kelompok itu berempat. Karena squad game ya, tapi dinamakan Squid Game. Itu benar atau salah aku juga nggak tahu lah. Yang penting kita harus punya teman squad. Oh, mungkin begini ceritanya. Kalau kita berempat namanya Squad Game, tapi kalau lebih dari 4 namanya Squid Game. Mungkin begitu. Ya, aku nggak tahu, Bagus. Kenapa mereka namain Squid Game? Kenapa nggak Squad Game aja? Huh? Ya, mungkin karena hadiahnya mungkin. Aduh, tapi gimana nih ya? Aku udah coba ajak si Helter, tapi si Helter nggak mau. Aku ajak siapa lagi ya? Kakakku mau apa enggak? Tapi aku nggak mungkin lah ajak kakakku. Karena kakakku pemalas, kerja aja nggak mau. Aduh, aku ajak siapa coba? Agar aku bisa ikut Squid Game. Udahlah, Beb. Kamu tenang aja. Nggak usah buru-buru. Udah, kita pikir sama-sama. Kita ajak siapa lagi selain Helter? Karena si Helter nggak mau. Kan nggak mungkin juga kalau kita paksa si Helter biar dia ikut Squid Game. Itu nggak mungkin. Nanti kalau kejadian apa-apa sama dia, kan kita yang harus tanggung jawab. Terus gimana ini kita, Nana? Gimana? Ya, mana saya tahu. Kok nanya saya? Udahlah, Beb. Sabar. Santai dan tenang. Pokoknya aku harus ikut Squid Game. Aku perlu hadiahnya. Biar aku bisa lunasin semua utang-utangku. Udahlah, terserah kamu aja dah. Aku udah benci banget dah dari tadi kamu ribut melulu. Aku juga butuh uang, bukan kamu aja. Aku juga banyak hutang, bukan kamu aja. Harusnya kita mikir sama-sama agar kita punya teman, agar bisa ikut Squid Game. Ini malah ngambek. Ya udahlah, yuk, itu ada si Helter. Helter, aku mohon sama kamu. Ayolah, kita ikut Squid Game. Aku mohon, kamu gak kasihan sama aku ya, Helter? Hutangku banyak, Helter. Aku gak bisa membayarnya. Kecuali aku ikut Squid Game, dan kalau aku menang, aku bisa membayar semua itu. Helter, aku mohon ya. Helter, ayolah, kita ikut Squid Game sama-sama. Kamu gak kasihan ya sama kami? Ayo Helter, kasihan nih kami. Udah, kalau kalian ikut aja. Jangan ajak aku, nanti kalian rasakan sendiri akibatnya. Hei Beb, gimana caranya nih? Si Helter pasti gak mau ikut, kan dia orang kaya banyak duit. Ya kalau mau apa-apa, tinggal minta mama papa. Ya kalau kita mah hutang di mana-mana. Ya aku gak tahu harus gimana lagi. Aku udah coba rayu si Helter. Aku udah coba ajak si Helter. Tapi dia gak mau. Gimana coba? Bagus, kamu ngapain? Enggak. Barusan aku cuma looting airdrop. Siapa tahu ada emas berkarat di situ kan. Masa sih kamu cari emas di airdrop?
mana ada. Kan siapa tahu aja ada emas berkarat. Ya, kalau kamu pengen cari emas di toko emas, itu banyak. Ya, di Aidrock mah mana ada. Yang ada senjata sama peluru. Oh, ternyata kamu pinter juga ya. Aku kira bodrek. Love you full-full. Pinter juga kamu. Teman-teman. Teman-teman, aku capek banget, tahu nggak? Dari tadi aku lari-lari. Aku nggak dikasih numpang sama mobil si Bagus. Aku capek banget lari-lari. Aku udah nggak kuat untuk ikut Squid Game. Aku capek. Hei, Nana, apa kamu nggak bisa lihat? Mobilku cuma cukup muat 2 orang. Bukan aku nggak numpangin kamu. Ya udah, Bagus. Ayo, kita rayu si Helter lagi. Supaya si Helter mau ikut Squid Game. Si Helter di mana ya? Ya Allah, kenapa si Helter gak mau ikut Squid Game? Kenapa sih dia takut banget jadi orang? Helter! 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 Ayolah kita ikut Squid Game! Kamu kenapa gak mau ikut Squid Game? Tolong bantu aku, Helter! Kalau kamu ikut, aku juga ikut! Ayolah, Helter, jangan ketawa! Beb, Bagus, Nana! Kalian tahu gak? Game itu adalah game pembunuh! Jikalah kalian main game itu, kalian bakal mati semua. Kecuali satu yang gak mati adalah pemenangnya. Makanya, kalau kalian main game itu, mikir-mikir dulu. Jangan dibilang hadiah banyak dikasih, kalian udah tergiur. Itu jangan sampai. Itu adalah permainan orang kaya. Orang kaya menghibur diri tanpa mempedulikan nyawa orang lain. Kalian mengerti itu? Lebih baik kalian gak usah ikut. Jangan tergiur karena duit. Jangan, teman-teman, kalian dengerin aku. Aku ngomong jujur sama kalian agar kalian selamat. Aduh, ngeri juga ya. Aku gak jadi ikut dah. Beb, aku gak jadi ikut. Iya, Beb, kayaknya aku juga nggak jadi ikut lari. Teman-teman, kok kalian penakut banget sih jadi orang? Teman-teman, ayolah kita main. Bagus, ayolah Bagus kita main Squid Game. Bagus, ayolah. Kalian kok takut banget sih? Kalian nggak butuh uang ya? Ya udahlah kalau kalian nggak mau. Ini semua gara-gara si Helter. Dia pasti nakut-nakutin kami. Aku udah tahu itu.